ini Bu Fu makan apa? Welcome back to our channel Fuji Cecilia. Work smart, play hard. Gue Fuji. Gue Cecil. Kali ini teman-teman kita makan siang di Dea Cafe Talia. Iya. Di Menara Dea, Mega Kuningan. Iya, benar banget. Nah, di sini makanannya itu kebanyakan karyawan ya Bu ya? Iya, karyawan. Karyawan Menara Dea ya. Karyawan Menara Dea. Tapi nggak sedikit juga yang dari kuartor lain itu pada kesini ya Bu ya? Iya, betul. Karena untuk masuk ke Cafe Talia ini nggak perlu pakai akses, jadi dia posisinya di basement ya, di tempat parkir. Jadi kalian nggak perlu masuk gedung gitu. Kalau masuk gedung kan mereka perlu akses ya. Iya, benar banget. Jadi lokasinya memang ada di basement ya. Di basement. Di basement. Tapi tempatnya enak walaupun di tempat parkir. Ada AC-nya juga. Dan makanannya terjangkau teman-teman pastinya. Betul. Nah, buat yang mau tahu apa aja di sini menunya, ikutin kita terus ya teman-teman. Midnight and city lights on the other side. You calling me up at the same time. I'm in the daylight. You calling to say hi. But your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah. Your silence speaks so loud. Gimana rasanya? Enak. Terus standar Pak ya? Cobainnya ya. Itu bakwan jagung ya? Bu, jus apa? Jus jeruk. Enak asam. Gak gitu banyak gula. Nah, kalau gue pakai nasi. Kenyang teman-teman. Ini sama kayak buku gue beli brokoli, ada udangnya juga satu, mungil. Oh, aku dapat dua. Pakai sambal. Terus ini sambal kentang pati. Ini. Ini ayam. Ayam goreng ada krems-kremsnya. Berapa?
di sini teman-teman walaupun kantin karyawan, dia ini bersih ya Bu ya? Bersih banget, bersih, ada AC-nya, nyaman lah pokoknya. Jadi mereka ini teman-teman baru ganti kepemilikan atau apa, ganti tenan lah intinya. Jadi sebelumnya Menada ini memang kantin, tapi yang sewa dulu dengan yang sekarang ini beda. Jadi kalau teman-teman ada pernah nyobain Naladea yang dulu, ini sekarang yang sewa udah lain. Berarti ini kan berarti sebelumnya udah pernah kesini dong. Ya. Kalau menurut buku yang dari yang awal sama yang sekarang enak mana? Kalau rasa sih menurut gua oke lah dua-duanya. Cuman yang paling beda pilihan menunya lebih sedikit ya. Jadi kalau yang dulu itu dia banyak, lebih banyak macamnya. Entah karena pandemi juga ya teman-teman, banyak yang WFO, mereka kurangin juga pilihan ya, bisa jadi juga. Tapi yang dulu memang lebih banyak, dan yang sekarang ini lebih bersih karena sepertinya mereka renovasi cat ulangnya, jadi terlihat lebih bersih dibanding yang sebelumnya. Kalau gue ya teman-teman tuh baru kesini dua kali ini, yang pertama juga Bufu yang ngajakin. Bubu ini memang si bolang, semuanya pernah dijajain. Tapi Bubu jalan kaki ya di sini ya, dari bundaran Mega Kuningan itu, kalau teman-teman tahu bundaran itu jalan kaki lumayan sih, sekitar berapa meter Bu? Berapa meter ya? Gak jauh deh pokoknya. Gak jauh ya? Gak tahu jauh. Oh kalau waktu itu kita masih itu dari Jepima, ya. Jadi gak tahu jauh. Iya benar-benar. Kalau ini sendiri harganya sama atau beda? Harganya? Sama sih. Kalau range harga dibanding yang sebelumnya sama. Kembali ke kantor. Jadi semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, buat kalian yang mau coba makanan rumahan dengan suasana adem ber-AC, boleh coba di sini. Oke? Jangan lupa terus support kita dengan like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya.